Oke, sahabat bosku, ketemu lagi dengan saya, Ramadan Syamnur. Kali ini saya akan mereview makanan ikan koki ini ya. Oke, ini makanan koki ini saya beli di Shopee. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa bantu subscribe channel saya di bawah sini. Dan juga tombol loncengnya diaktifkan supaya kalian tidak akan pernah ketinggalan dalam video terbaru dari saya. Oke, sahabat bosku, ini paket ya barusan datang. Oke sahabat bosku, nanti kita buka ini ya. Oke sahabat bosku bisa lihat. Oke, kita buka dulu ya menggunakan pisau cutter ini. Oke sahabat bosku, gini kita lihat dulu ya, ini pengirimannya ya. Oke, alamat orangnya dan ini penerimanya ya. Nah, atas nama saya Ramadan Syamnur. Oke, ini beratnya ya 0,335 kg ya. Dan ini barang saya COD harganya 87.500 perak ya. Oke, sahabat bosku bisa saja langsung beli di Shopee ya. Ini ya. Dengan kurir pakai JNT. Oke, sahabat bosku, kita buka ya. Oke, kita buka. Oke, sahabat bosku tahu ya, ini makanan pelet, makanan ikan. Makanan ikan ini dari Jepang ya, Mizuho. Dari namanya saja kita sudah yakin ya, jika makanan ini berbentuk pelet ikan mas koki ya, yang berasal dari Jepang. Oke, sahabat bosku, kita buka. Oke, begini ya sahabat bosku, makanan pelet ikan. Oke, kita lepaskan dulu. Oke sahabat bosku, ini ya. Oke, ini Mizuho ya sahabat bosku. Oke sahabat bosku bisa lihat ya, siking ini untuk pelet yang tenggelam ya sahabat bosku bisa lihat ya. Ini bahasanya bahasa Jepang semua ini. Oke sahabat Mizuho ya, otokushi untuk ikan goldfish ya sahabat bosku bisa lihat ya di sini ya. Ini 300 gram. Oke sahabat bosku, dan ini gak ada gambar ikan ya, ikan racu dan ikan ryukin sahabat bosku bisa lihat ya. Dan ini asalnya dari Jepang. Oke sahabat bosku, ini bahasa tengah belakang ini ya, bahasa Jepang semua ini sahabat bosku bisa lihat ya. Ini hurufnya huruf kanji semua ya, dan hiragama ya, yang mana itu memang huruf dari negara Jepang ya sahabat bosku. Dan ini PT nya ya, bisa lihat sahabat bosku, PT Platinum Adi Sentosa ya, dari Jakarta. Oke sahabat bosku, ini bosku bisa lihat ya 48% ya, tahu ya bahasanya bahasa Jepang semua ini. Kebanyakan kita bingung ya pengertian tentang pelet ikan ini ya sahabat bosku. Soal kemasannya ini sih bagus ya sahabat bosku, kerapi. Oke, kita potong ya sahabat bosku, kita lihat dulu ya isinya bagaimana ya. Oke, kita buka dulu sahabat bosku bisa lihat ya. Oh, kayak bulat-bulat kayak gini ya sahabat bosku.
warnanya kayak coklat gitu ya. Oke, sahabat bosku bisa lihat ya, ini kayak kayak cacing ya, betul ya. Kayak cacing dipotong-potong kecil ya. Oke, sahabat bosku bisa lihat ya. Baunya nih kayak bau amis ikan ya. Oke, sahabat bosku bisa lihat. Oke, sahabat bosku. Makanan ini bisa ya, kalau bisa juga membuat, kalau kita memakainya terlalu banyak bisa membuat air kita butek ya. Oke, sahabat bosku, kita langsung saja ke video intinya. Nah, ini ikan ya saya ya, bosku bisa lihat. Dari ukin, ada tancu, ada randa. Oke, sahabat bosku bisa lihat. Oke, sahabat bosku, ketemu lagi. Oke, selanjutnya kita mulai ya review izuhu. Oke, sahabat bosku, ini ikannya cantik-cantik semua bosku. Ini kita biasanya saya pakai velet yang ini ya, ya garu ya, tapi velet ini udah tuh ya. Oke, sahabat bosku bisa lihat ya, ini isinya cuma dikit. Ini biasanya saya pakai, selama ini pakai ini ya. Oke, sahabat bosku. Oke, saatnya kita kasih makanan ikan ini ya. Ikan ini cantik-cantik, semoga saja berkat makanan pelet Mizuho ini, ikan saya ini berkembang jadi lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Ini sahabat bosku bisa lihat ya, yang ini tancu ya. Saya memakai agura ini, tancu saya agak berubah ya. Ini sahabat bosku bisa lihat sendiri ya, dengan Mizuho ini insya Allah bisa berubah lebih cepat, lebih bagus ya, dan kualitasnya lumayan bagus ya, pendapat dari sahabat bosku. Oke, sahabat bosku, oke sahabat bosku ya, kalau saya sih kalau kasih makanan ikan ini, oke kita buka dulu ya. Oke sahabat bosku, kita masukkan. Waduh, ikannya kayak lapar semua ini. Sahabat bosku bisa lihat. Oke, kayaknya makanan ikan ini ikan saya suka ya. Sahabat bosku bisa lihat. Di sini saya tidak akan mengasih ikan langsung banyak ya, langsung banyak kayak gini saya tidak mau, takutnya airnya keruh ya menurut saya ya. Jadi saya kasih dikit saja ya, kalau dikit habis, dikit habis apa ya sahabat bosku ya. Kalau saya kayak gini ya, saya tidak mau kasih makanan langsung hello, saya kasih sedikit sedikit dan habis saya tambahkan lagi sedikit. Oke sahabat bosku bisa lihat ya. Oke, kita kasih lagi sahabat bosku, ikan yang tercantik ya. Oke sahabat bosku ya, ini saja ya dari saya, semoga bermanfaat. Oke sahabat bosku, jangan lupa ya buat subscribe channel saya di bawah sini dan juga tombol loncengnya ya. Oke sahabat bosku, sampai jumpa pada video selanjutnya. Oke, salam Iwa Bungkit, thank you.